Oke, jadi hari ini kita akan pindah ke Budapest ya. Udah siap, sekarang jam 6 pagi di Serbia. Ini tuh emang ada di sini. Bukan, cuk. Bukannya juga gua. Lu kali kan? Ini kok. Lu kali. Gak ada kita nih kayak gini. Serius. Masa gak ada yang punya ini? Ini habis dipakai loh. Enggak, baru masuk semua gudang itu. Celana gue. Bawa aja. Pencari gua celana pengen. Siapa ini? Enggak, dari awal kali di sini enggak ya? Kita sempat ngecek gak sih kursi sini? Enggak. Yuk. Gue bawa si Philip ya. Ikutin terus teman-teman. Ya. Kita turun tangga dulu. Sini ya. Ya. Segernya pagi ini. Nah, ini dia apart kita. Alhamdulillah. Yes, yes, I'm already locked my apartment. Yes, maybe room 11. Oh, yeah. Oh, yeah. Itu ya. Di sana kayaknya. Mana Veno, Bro? Lagi naruh kunci kayaknya. Oh. Kita akan ayo. Dia ke sini. Dia ngapain muter ya? Mana mobil? Masih dingin banget ya. Tapi kalau siang panas. Ini nama travelnya Terra Travel, teman-teman. Cukup terkenal juga, banyak armadanya. Tapi kayaknya lebih dari kita ya. Banyak orangnya ya. Oh, aduh. Hello, morning. Gua nggak mau depan. Uyeng. Overpen. Mahal semua. Depan satu lah. Can we? Yep. No, we are full. Oh, we are full. Okay. Okay. Wait. Aduh. Be careful, my friend. Tapi lega sih ya. Lega sih kakinya. Kunci udah tadi. Allah buat saya lagi. You're going to address in Budapest? Yes. Alamat telur gak sih? Udah. Gaskan. Thank you.
lagi break. Kayaknya ini di mana ya? Masih Serbia ya tadi bahasanya. Setelah perjalanan berapa dok? Perjalanan 1 jam lebih ya? 2 jam setengah. Kita 2 setengah jam lagi kalau salah ya? 4 jam setelah lo. Enak gak mobilnya? So far, not bad. Lu masih bisa main HP ya? Lu masih bisa main HP ya? Masih bisa. Anaknya gitu. Jajan. Masih pakai mata uang Serbia, berarti masih Serbia ya? Ini adalah travel kita ya. 3, 3, 6, 2, 8. Dingin ya? Udah mulai dingin di sini ya? Iya. Padahal belum lah harusnya. Masih panas. Kita di sini berapa kilo lagi ya? Di titik ini perbatasannya di nih, sini yang ada merahnya nih, garis pembatas Serbia sama Hungaria. Lagi antri bordernya nih, ini yang bikin lama nih. Kita mesti ikut ini.
turun dan emang macet sih ya. Jadi kita lanjut jalan, benar-benar olahraga banget ya. Jong hari. Ini dia view-nya. Ini jut. Bukan 10 coba. Hah? Ini 10. Ya 7. Nomor 7 jut. Sejauh ini nomor 7. Seberang kayaknya ya. Ah ini. Kau. Masih jadi nomor berapa? 14. Ya. Ah itu 14 cok. Mana? Oh ya itu tuh berarti. Ya. Jago lu. Cuman kita mesti ini lah. Kau nggak dapat kuncinya? Apa nggak dapat passwordnya? Suruh kasih tau dia. Tetap hati-hati ya. Hati-hati. Wih, makanan Jepang nih. Oh iya ya. Wah, enak, Cuk. Murah dapat ini kayak bersemilan. Ada sisi yang di mana tuh? Yang murah ya. Ini yang murah ya? Ini murah enggak nih? Ya. Gimana, Bro? Enak enggak? Halo. Apanya? Perjalanannya. Capek sih, cuman worth it ya? Worth it lah. Gak kayak apa sih. Suka-suka semua. Cerah banget ya hari ini. Mantap. Mudah-mudahan masa depan kita cerah. Mantap. Amin. Bikin masa depan cerah gimana ya? Hah? Bikin masa depan cerah gimana ya? Dimulai dari hari ini. Anjay. Ini Ministronic. Gede banget dong. Di dalamnya kayak kemarin. Iya, jangan lihat dari luarnya ya. Iya. Dalamnya bagus banget, cuy. Oh, ini masakan Jepang juga nih. Enak, banyak makanan ya. Enak kalau di sini mah. Dari sini. Enak ya? Enak banget. Pengalaman nih. Aman tuh, pengalaman juga. Jody mau pulang pergi, kayak pulang pergi dia. Pulang kampung. Kayak kampung sendiri ya. Oke, teman-teman, segitu dulu perjalanannya. Jadi total ternyata sama border 6 jam ya. Berangkat jam 6, ya? Nyampe sini jam 12. Iya, 6 jam sih. Segitu, ya. Tapi aman ya, kita bayar harganya berapa? 45 euro. Kalau mau naik Flix bus juga sebenarnya bisa. Tapi kalau mau naik travel lebih cepat lagi ya. Enggak rame-rame, nah bisa, teman-teman. Karena diantar langsung ke titiknya ya. Karena diantar langsung enaknya itu ya. Enggak turun di terminal, naik turun langsung di tempatnya, dijemput di tempat kita. Ada berapa euro sih kalau naik bis ya? Flix bus berapa, Jud? Sama 43-40 gitu. Oh, sama. Tapi enggak enaknya kita ke terminal dulu. Ya, kalau Flix bus ya. Nah, jadi moga-moga ini jadi rekomendasi. Nah, tapi kalau lihat dari ulasan di Google emang agak mengerikan sih. Tapi karena mereka banyak ya armadanya. Jadi iya, kalau lihat ulasan di Google bukan berarti armadanya jelek, teman-teman. Kayak salah gitu. Buka hatimu juga. Tadi guys ke info di apa buat teman-teman ya? Ya. Oke, jangan lupa like, share, komen dan subscribe, guys.